Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel saya. Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menonton film di TV LCD. Nah, ini dalam list ini sudah saya salin film tadi. Oke, kebetulan ini TV saya mereknya Sharp Acos. Itu mereknya. Sorry ya. Sebut merek. Oke, langsung aja kita lihat port flash disknya. Nah, itu kita pasang. Oke, sudah terpasang guys. Langsung aja kita nyalakan TV-nya. Nah, ini TV-nya. Terus kita pilih menu input di remote-nya, menu input. Terus kita pilih kita arah bawah ini. Kita pilih input lagi. Kita pilih arah bawah yang USB. Terus kita oke, pijak tengah. Nah, ini ada macam-macam. Ini musik untuk lagu, ini untuk foto. Oke, kita buka video karena kita akan menonton film. Nah, kita oke lagi, muncul tampilan seperti ini. Nah, kita kembali, coba kita kembali. Itu ada video, foto. Kita oke, kita pencet enter, oke. Oke lagi. Nah, sekarang kita pilih. Nah, ini coba kita tes ini. Oke, kita tunggu guys. Nah, sudah terputar guys. Oke, pause guys, takut kena copyright nanti guys. Nah, oke, itulah caranya cara menonton film lewat flashdisk, cara nonton TV lewat flashdisk. Oke, kita ulang aja caranya guys biar tidak lupa lagi. Misalkan dari awal ya, misalkan TV biasa karena kita pilih untuk sub yang merek Acos, kita pilih input, kita pilih USB, ini USB, kita oke. Yang muncul ini kalau gambar ini tinggal di enter, ini video, kita oke. Nah, ini ada guys, Google TV-nya guys, tinggal di oke guys. Oke, cukup sekian, jangan lupa di subscribe, like, and share.